Pernah ke orang datang beli semua je? Ah, pernah. Tak pernah eh? First time eh? Ha. Tadi paling banyak 6. 6 eh? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Perak, peniaga-peniaga kecil dah boleh start meniaga, alhamdulillah. Jadi kita berada di Manjai, kita mencari peniaga-peniaga kecil. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Berita gembira untuk peniaga-peniaga kecil, bila kerajaan negeri umumkan peniaga kecil boleh berniaga di tepi jalan, insyaAllah. Jadi kita macam kita jumpa makcik ni, dia jual air tebu. Ya, naik motor. Apa satu ni? RM2.50. Ha. Makcik, ni air apa ni? Ni? Itu air jambu merah. Jambu merah, RM2.50 ni? Ya. Air tebu RM2.50? Jambu merah RM2. Makcik dari mana? Manjur air, Sungai Hati. Oh, dah lama dah memang berniaga ni? Tiga tahun lebih. Oh, tiga tahun lebih dah. Memang pusing mengata-kata ni lah. Tak ada. Makcik dah tetap dekat sana. Nak pergi Seri Kintang lah, jalan. Oh, yalah. Sebab sebab sekarang ni bulan puasa sini je. Bulan puasa dia memang di sini je? Sini dengan kilang lah. Kilang mana? Kasa. Haa, ni saya minta izin makcik masuk YouTube nak tolong promosi. Boleh ya? Boleh tengok berapa banyak lagi ada? Selalu bawa berapa botol? 20 lebih ni. 22 apa? 22 botol. Ha, ini itu itu, itu air apa tu? Ini saya 22. Yang ini air oren apa? Oren susu. Oren susu ya, betul. Oh, macam air Vitagen tu. Ah, oren susu. Buat sendiri ah. Oh, buat sendiri. Ah. Ini air apa? Durian Belanda. Oh, durian Belanda. Pancung sendiri ya. Semua duit semua RM2.50. Ini semua ni saya buat RM2. Oh, RM2 je. Ah, tebu RM2.50. Apa semangat meniaga naik motor? Masih meniaga. Umur apa cik? 60. Kuat lagi cik. Kuat lagi cik rezeki. Ada tanggung anak-anak lagi? Tak ada. Saya seorang je. Umar cik. Sihat ni. Berpisah. Ha? Berpisah. Oh, berpisah lah. Kalau habis jual ni. Ha. Selalu tolak model berapa pakcik dapat? Dalam RM60, RM50. Bersih lah, bersih. Nak air free lah, abang belanja lah. Berhenti. RM50 ke RM60 sehari bersih? Kalau habis? Habis. Kalau tak habis, semalam hari habis tak? Hari ni mungkin lebih, pasal selalu hari tebu ya. Hari ni. Oh, ada extra lagi? Ni lain lah. Ni lain. Pakcik umur 60, kuat lagi cari rezeki je. Hujan-hujan ni pakcik. Ada apa lah, hujan. Biasalah cari rezeki kan. Pakcik, kalau bukan bulan Ramadan ni, pakcik berniaga kat mana tadi pakcik kata? Kampung Temiang. Kampung Temiang dekat ni ke? JPS sana. Seri Kintar. Jalan Seri Kintar. Pakcik memang ada kedai ke apa? Gerai. Tepi jalannya. Berniaga tepi jalannya. Oh, pokok. Pakcik jual dalam balang. Ah, dalam balang. Macam ni je, dah siap proses. Oh, dah siap proses. Ah, betul, bagi semua bungkus lah. Macam ni, pakcik dah memang proses saya kat rumah. Ni. Dah betul letak air sebatu. Tapi kalau hari tak puasa, biasalah boleh bungkus-bungkus ya. Oh, ada air sebatu asing lah. Anak berapa orang ni? Seorang. Seorang je? Cik kira ada berapa botol? Tak kira. 3, 4, 5, 6. Apa nama pakcik? Ismail. Pakcik Ismail. 16, 19, 21, 22, 23, 24. Berapa? 25 botol? 5 ni lah, 25, 28. Jadi kalau 28 botol berapa ringgit? Kena harga lain-lain ni RM2.50. Haa, saya nak beli semua pakcik. Ya. Boleh? Nak bagi pakcik balik awal sikit. Selalu pakcik balik berapa? Tapi pakcik kena pergi kasa sekejap, bawa untuk dia orang sikit. Ada orang order? Ada orang nak beli sama. Dia orang dah bayar belum? Belum lah. Tak apa, saya beli siap-siap.
Sagi kan dekat custom tu, pakcik bagi demo free je. Oh, okeylah. Ha, ini sebabnya yang beli ni penonton-penonton saya. Di sini. Oh. Ha, ini yang menonton channel saya ni. Demo yang beli. Pakcik ni nak tanya, kalau contoh, okey, bulan puasa memang pakcik berniaga di sini je. Tak ada, baru pertama kali kalau masa sini. Okey, pakcik memang akan stay kat sinilah. Oh, ini pakcik nama jalan apa ni? Jalan Niaga 2. Dia mana dekat apa? Maiden eh? Ni Maiden Manjai kan? Oh, ini dekat dengan Maiden Manjai 2 tu Maiden. Main jalan Niaga, nanti kita jumpa pakcik ni kat sini. Pakcik ni naik motor. Pakcik ni berniaga kat sini. Pakcik, ni kalau kawan-kawan penonton saya nak order, nak tempah, ada nombor telefon pakcik? Ha? Ada nombor telefon pakcik tak? Ada. Pernah ke orang datang beli semua pakcik? Ha, pernah. Tak pernah? Ha? Tadi paling banyak, 6. 6 kan? Ada rezeki lah, percuma. Oh, makasih. Udah dibayar. Makasih, makasih. Ni, ni. Ah, ini tepung manis bukan tepung pahit. Ha. Okey. Okey, assalamualaikum. Tepung dah 15. Ah, tepung 15. Eh, cik mai. Nak pergi mana? Ah, ni ambil untuk buka puasa. Rezeki. Ada berapa orang kat rumah? Ada orang. Nah, percuma rezeki, rezeki Ramadan. Terima kasih. Sama-sama. Selamat berbuka puasa. Ah, jamu merah. Jamu merah dan tepu dua dah. Nanti saya nak bawa balik. Jadi ini, MP ni? Kita bawa pergi sana. Kita bawa pergi sana kan? Tak banyak. 4, 5, 6. Pakcik boleh balik awal sikit hari ni. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Pakcik, berapa total semua? Saya nak bayar. Pakcik kena kira pelan-pelan tak apa? Kira pelan-pelan tak apa? Ada? Hari ni free tak payah bayar? Nak berapa cadang nak beli? Oh, nak dua. Dua nak ambil satu. Dua. Hari ni rezeki free. Alhamdulillah. Eh, pakcik boleh ke bagi? Bagi je lah. Pakcik boleh bayar. Sama. Ya. Ambil, ambil. Sekejap, sekejap. Tunggu sekejap. Tak payah pergi sana lah. Bagi. Tak payah pergi sana. Ada janji apa. Nah, nah. Terima kasih. Sama. Selamat berbuka puasa. Ayo, durian Belanda. Ada orang sedekah bulan Ramadan ni. Okey, Haji. Ambil jalan. Assalamualaikum. Ya ni, rehat. Betul. Betul. Rezeki. Sama-sama. Suri datang lagi. Pakcik, ni kan tadi pakcik berniaga selang sehari je kan? Start hari apa? Tak tentu lah. Tak tentu kan? Kadang-kadang tak tentu. Selang sehari eh? Baik sekali. Kira total tadi berapa encik? RM56. RM56? Total semua eh? Haa, tak apa. Lebih kurang minta halal lah. Ya, boleh. Ada RM300. Apa sahaja RM300? Baki untuk pakcik. Rezeki pakcik ambil lah. Rezeki bulan Ramadan. Murah rezeki pakcik. Yeah, saya doakan pakcik murah rezeki pakcik. Aku pun doakan semoga Allah memberi rahmat. Amin, insyaAllah. Okey pakcik. Okey, terima kasih banyak. Jumpa lagi, boleh balik dah. Salam. Salam.